Yang tak walinya, kita yang baik dia tak pegah walinya, dia pula udut. Ati tak pegah wali, baik tak payah lagi dia juga, eh lah guha. Kanyan wali, sawalai wali. Wadah urang kali yang keimbadat, baju-bajur. Oleh yang nak minta rezeki, putra yang mungkin kemuda. Meminta rezekinya, nak iya ulang Quran. Duh, duh maya ini iya minta rezeki. Maka pegah nabi minta rezekinya, bro-bro. Meriri urang. Nyai kita yang minta minta merupa. Nyai modern kita yang minta 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 minta. Udah pegah mah. Kadungan kada ada. Nah, orang yang memang hana payah kemita. Ge yakin ge enna rezeki, ge beri li Allah. Sebab ge jo rezeki ge yakin. Yakin yang bersiap syarat. Syaratnya baru mate amat tele ge tayo. Nah, menemat. Kiban tamat ni teka di hana tanda. Yang lagi seperti wali-wali Allah. Siapa manusia-manusia yang memang hebat dan terlalu santai dalam dunianya. Yang kepada wali Allah. Inna wal awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Lelaki sejati yang setiap langkah yang beliau gerak itu tentu saja pasti yang kepada wali-wali Allah. Yang tak walinya, kita yang baik tidak pegah walinya, dia belum dud. Ati tak pegah wali, baik tak payah lagi dia juga, eh lah kanyan wali. Sawalai wali, wali adalah orang yang selalu menjaga perintah Allah, yang selalu saja menjaga sekuat tenaga, jangan sampai terjebak dengan yang dilarang oleh Allah. Inna awliya Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para awliya itu, mereka tidak pernah merasa gugup dan gundah, apalagi susah yang berkepanjangan dengan masalah dunia. Hana urusannya. Relax, kira. Pulih, kira. Ida nyok susah tetapi baga karena gan aulia. Dah hati dapu aulia aulia rod. Nya kamu nak dah tu aulia dah kata tak tak pegal drog aulia aju be aulia tanya mana aulia kau. Eji aulia nya yang gekun aulia udeng yang istiqamah dalam ibadah. Nya udengnya buat yang jah buat tapi ya. Ingat tapi buat mana buat tengah hari lah. Meja buat tapi untuk kubuat dalam eh tapi eh kerja tapi lalu je kerja. Yang nak uliah di kahana eh bukan rok uliah lah. Tapi hanti ya jaga sama yang jamaah mau deh. Hai tente saja li uliahnya han absennya. Apapun kebaikan yang kagak kubuat, ubud dengan rayu nyai kayaan han absen ke. Urip ek masyarakat tapi iki yang teman tunai ek buat tapi pihak ini tapi menyatakan kedi na urang melakai ataupun na yang perlu apa gaknya ni yang pengen ada nak kena gebi tapi hantam melakai mah hana dia minta yang katanya yang benar ni ada ulia ni takkan yang ulia karena buat joknya adalah kebaikan na ayat ini wa amfiku ala ma razaqnakum bima stata'tu ubi bima mampu ka olehnya kana bab halain yang habudu yang paling ujung kebunan dengan bab jinayan bab jinayannya adalah membutuhkan kepada pengadilan yang tak perlu ke hakim karena itu yang pun minta peng dia minta peng duduk ke dawa di ke dawa duduk ke raya di ke raya duduk ke pergi di ke pergi yang benar orang pernah lan Quran tak lengkap wujud oleh Allah maka jalan tamang dalam surga semua pekerjaan yang tanya lakukan harus didasari dengan ilmu agama ke urim yang tengah ibadat gebedah geberangkat genejah genehu akhirat dalam istilah para ahli ulama dulu gebungan dengan salik. Salik bahasa Arab artinya orang yang sedang menjalani perjalanan menuju alam akhirat. Yang deken salik. Salik na dua macam, na salik bibi, na salik udah. Na salik debut, na salik udah.
Karena ada dengar-dengar dia kampung thalik utang tu. Aduh kapuk-kapuk adro kelagi thalik utang. Makna thalik utang putra, orang yang berjalan tapi dia buta dalam perjalanan. Urang punan urang tebu-tebuan. Hana geda hotaho ge. Murun-run nyogikeun thalik utang. Menya dalam bahasa lain gebuhnan dengan abid yang tanpa ilmu agama yang sia-sia. Watariku ilal jannah ilmu, jalan menuju dalam syurga ilmu agama. Nada nabi nekir watariku ilal nar al jahlu, jalan menuju dalam neraka adalah kebodohan. Hantar demiak ber tapetun bangai hantai aju aneh bak ber nyen berdi gedayu kata cipta bro menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka nyoda muduk dua nyotiat tujuan gedayu di malam-malam yang kata pekat kebet kenaru gedayu langkawan urung minda syurga man ngantai abetnya ikro klan syurga insyaallah dalat bro dibancara ikro puwa yang tak pebut jir kebut dikana ilmi menyehana ilmi ibadah tak pebut maksiat kira ka. Maka dalam kesempatannya lun mungkin hingan urung ronnya yang tak pebutnya lagi tak pegah puno pekan tak pebutnya karena wasiat Rasulullah, karena wasiat Nabi nayu bersilaturahmi tak sama dia puno wasiat Nabi ini. Wasiat Nabi perintah Allah dan yang tak pebut dari dia na gepebut le urang awa-awa bahkan na gepebut le Rasulullah bahkan urang segala Rasulullah juga telah melakukan adanya tak sama dia benar pe gabu-gabu ada yang na urang pegah handruk doa handruk nyo handruk je hana druk hana masalah ilung kum doa ikah baja mati ke ngati ke min na urang tanya man ikruk doa ikruk doa yang kamu doanya ikruk urang lengkubu mana druk na handruk tidak mau milih mihandro untuk kada bila apa gak handro mah nak mendoa ni kiban cara eh handro maya handro lihat ayat payah yang payah dali kan Nabi Ibrahim yang pun mendoa kau udah ingin kamu ningai hai kau udah mendoa awal nakal Nabi Ibrahim Rabbi ghafirli wali walidayya waliman nasabakuna bil iman ya Allah ampuni daku ampuni dosa kedua orang tuaku ampuni ya Allah liman nasabakuna bil iman wa malaikatahu yusalluna 'ala